banyak orang menyelesaikan tugas di sana atau bisa menguasai skill yang jarang orang memiliki terkait dengan kehidupan untuk sukses, yaitu soft skill di luar kelas. Ya pramuka ini pada pembina apel hormat gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Dasar Dharma Pramuka.
Pramuka itu takwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Patriot yang sopan dan kesatria. Patriot yang sopan dan kesatria. Patuh dan suka bermusyawarah. Patuh dan suka bermusyawarah. Rela menolong dan tabah. Rela menolong dan tabah. Rajin terampil dan gembira. Rajin terampil dan gembira. Hemat dan bersahaja. Disiplin, berani dan setia. Disiplin, berani dan setia. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Dalam arti hal yang sepele sampai hal yang sulit. Berawal dari tadi Ustaz lihat kalian masih penuh dengan kurang keseriusan. Tapi itu wajar, perdana ya. Oleh karenanya ke depan pastikan hal yang sepele tadi, karena keseriusan itu berawal dari mengatasi masalah yang sepele. Dari secara hormat. Di luar kelas, ya pramuka ini, kalian akan terbentuk kedisiplinan, kepemimpinan.
tahu dulu ya. Nih, kalau pas lagi mulai, kan pemimpin tangga menggerakkan pasukan masing-masing kan. Habis kalian yang mimpi lagi, kalian bergerak lagi, kalian gerakan lagi di sana. Gak kedengeran. Nih, jadi kita dulu ya. Sebelum pembukaan, sebelum mulai, kan ambalan diistirahatkan oleh pemimpin tangga masing-masing. Nah, pemimpin tangga... Gitu ya. Oke. Tadi kaget tuh. Heeh. Sambil motok gini. Tuh, sambil motok. Ini video sambil motok. Oke. Foto lagi gitu ya. Bisa di skip. Cuma mau ingetin aja buat jangan lupa klik like dan subscribe ya. Oke, oke. Kalau posisi istirahat di tempat tuh, relax.
terlalu tegang, biasa aja, biasa aja. Pada para instruktur tidak memberikan tip as. Ini Masrun. Iya, yeah, yeah, satuin Rija. Yang peka sedikit. Peka sedikit. Hormat.
gimana caranya besok harus kompak ya. Satu besok kalahin semua. Ini kelompok-kelompok ada di sini. Siap enggak? Siap. Oke, itu pesan gua. Lihat di YouTube banyak yel-yel TNI TNI. Kami pilih ya, ya ada pak, ada pak, ada pak. Maju lagi, maju lagi. Menyanyikan lagu Mars. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Merdeka. Jawab yang keras. Zenita. Jangan mau kalah. Pendural. Zenita, jangan mau kalah. Zenita. Pendural, jangan mau kalah. Pendural! Sekarang perambalan, kita cek. Yang suara kenceng yang menang. Ambalan 1! Belum gak ada suara ya. Siap-siap, ambalan 2. Ambalan 2! Suara berikutnya. Ambalan 3! Berikutnya, ambalan 4. Ambalan 5. Terakhir, ambalan 6. Ya. Untuk pelatihan berikutnya, bukan tepuk tangan, tapi apa ibaratnya? Moto ambalan. Apresiasi ambalan, ya, bukan, ya. Silakan apresiasinya, kalimat apa? Kalimat pamungkas, kata pamungkas, ya. Mulai depan udah ada. Alhamdulillah, kembali pada prinsip dasar kepramukaan, Scout is Jolly Game. Kepramukaan atau kepaduan adalah permainan yang menyenangkan. Maka kalian datang sini harus senang, menyenangkan, gak ada hukuman, pokoknya semua asik di sini. Nah tadi sudah kita lihat kekompakan kalian dan pemenangnya adalah untuk Rijal dimenangkan oleh ambalan 2. Rijalnya, Nisanya enggak. Untuk Nisa adalah ambalan 4. Ya, itu hari ini jangan sombong dulu.
masih ada hari yang saya yakin yang lain pasti akan siap lagi. Saya yakin para instruktur kelas 11 pasti akan menyiapkan lagi. Ya, mereka akan nyamperin kalian. Jangan kalah, Dek. Buktikan. Ya. Saya tanya ke pelatihnya nih. Pelatih Ambalan 1, siap menang? Orang Kompak. Pelatih Ambalan 1, siap menang? Siap. Eh, pelatih Ambalan 2, siap menang? Siap. Pelatih Ambalan 3, siap menang? Siap. Pelatih Ambalan 4, siap menang? Siap. Pelatih Ambalan 5, siap? Siap. Pelatih 6 siap? Siap. Nah, kita buktikan besok. Berarti sudah ada yel-yelnya, ada lagu-lagunya, dan sudah siap menjadi yang terbaik di ambalan masing-masing, ya. Itu saja, semangat terus, ya. Latihan pramuka niatkan dengan semangat. Demikian, dan saya akhiri, sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada para ustadz yang sudah hadir dan sudah memberikan penilaian. Ustadz memberikan penilaian ke kelas 11, kelas 11 memberikan penilaian ke kelas 10. Dari penilaian itulah nanti masuk rapor. Yang terbaik ada hadiah. Ya, hadiah apa? Lihat nanti. Insya Allah saat 17 Agustus ya. Hadiahnya insya Allah saat 17 Agustus. Demikian, dan saya akhiri, semangat semuanya. Sekali lagi dong suara angkatan. Jenita! Kendura! Saya akhiri, assalamualaikum. Laporan. Meninggalkan lapangan. Teradana meninggalkan lapangan. Pasukan disirahkan.